Nih, nih. Itu, meh. Sini. Nih. Nih. Itu, meh. Nih. Eh, sini. Sini. Set. Nih. Nih, sini. Bisa. Nih. Di situ. Nama saya Arif Akbar. Saya dan teman saya ini Nopal. Saya bekerja di Ragunan sudah 15 tahun. Khususnya di sebagai perawat satwa buaya. Nah, ini ada beberapa ekor ayam yang sudah kita siapkan untuk kasih makan buaya. Ayamnya itu harus segar. Ini, nih, 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 nih. Dan di sini ada tiga jenis buaya. Yang pertama itu buaya muara, buaya irian, dan sinyulong. Dan yang paling agresif itu ya buaya ini, buaya muara. Dedet, nih, itu, nih, Dedet, nih, sini, hei. Ngetes adrenalin kita lah, yeah. Keberanian kita gitu. Rasa takut ada lah, karena kita berhadapan dengan binatang buas. Alhamdulillah selama ini belum pernah digigit dan jangan sampai. Oh sayang ya, kalau nggak sayang nggak betah saya 15 tahun di sini. Saya Muhammad Hafiz Ramadan. Di sini saya sebagai perawat harimau Sumatera dan ditemani oleh teman saya berdua yang bernama Geoda. Di sini kita kerja pasti berdua, tidak pernah sendiri, karena sangat membahayakan sekali kalau emang kita tidak fokus, kita salah buka kandang, atau ngerinya hewan-hewannya tercampur. Apa? Saya sangat mencintai hewan, yang kedua apalagi kucing ya, berbagai jenis kucing itu saya sangat mencintai sekali. Lalu saya menganggap merawat harimau Sumatera itu kelebihan yang jarang orang lakuin lah, jarang sekali, apalagi kan harimau Sumatera itu sangat dilindungi oleh negara Indonesia. Dukanya itu kalau harimau sakit tuh ya suka sedih aja, kadang-kadang kepikiran lah sampai rumah. Metro TV,